warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أي على الصلاة Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'da dhalik fa ya ibadallah usi iyaya wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun ثم قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في الآية الآخر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فَالْمُغِيرَاتِ الصُّبْحَ فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ
wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, masjid Jumat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan saya hormati. Alhamdulillah berkat izin serta inayah Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menyambut seruan Allah yaitu salat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan ini semua menjadi catatan amal soleh buat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat teriring salam semoga Allah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian untuk keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, dan semoga keselamatan juga kesejahteraan tercurah kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin Allah kita masih bisa hidup di bulan Syawal ini setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan sebulan penuh. Mudah-mudahan segala amal ibadah baik yang fardu maupun yang sunnah yang kita lakukan baik di bulan Ramadan dan sebelumnya dan sekarang Syawal dan berikutnya Allah catat sebagai amal soleh, amal ibadah yang mendatangkan ridho serta maghfirahnya. Amin, Allahumma amin. Para hadirin sekalian, bila Ramadan sering diartikan sebagai bulan pembelajaran, bulan pelatihan, bulan penggemblengan, maka Syawal adalah artinya memuai, salah satu maknanya. Memuai itu berarti meningkat. Artinya diharapkan selepas Ramadan amal soleh kita ada nilai peningkatan kualitas ibadah kita. Para muslim sekalian, satu surat saya baca penuh dalam Quran, surat Al-Adiyat. Ini termasuk salah satu ibroh yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita agar kita bisa mengambil pengajaran dari seekor binatang yang begitu semangat luar biasa dalam taat pada majikannya. Nah, di bulan Syawal ini yang seyogianya segala amal kita telah meningkat, mari kita perhatikan ayat tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'adiyati, demi kuda perang yang berlari kencang, dubha lagi terengah-engah, ngos-ngosan bahasa Jawanya, saking kencangnya, luar biasa. Fal muriyati, maka memercikan bunga api, kodha sentuhan kaki kukunya, kuku kakinya, sentuhan benturan-benturan ketika menyentuh tanah bebatuan atau barangkali malah pasir, saking kuatnya sehingga bunga-bunga api terpercik dari sentuhan-sentuhan kakinya, luar biasa. Begitu semangat, padahal dia pastinya ini kuda sedang ditunggangi dan dipacu, dipecut. Fal mughirati subha, maka dia melesat pergi di waktu pagi buta. Pagi buta, orang kampung bilang meruput, artinya berangkat sangat pagi. Dan ini adalah saking taatnya kepada yang punya, kepada tuannya, tanpa basa-basi, tanpa alasan, terus berangkat sekalipun barangkali waktu itu dia dibangunkan di tidurnya yang nyenyak. Fal mughirati subha, fa'atharna bihi naqa, maka menerbangkan dengan lari kencangnya tadi, ya bihi, dengan lari kencang tadi, apa naqa, debu. Padahal biasanya yang namanya pagi-pagi buta, di mana kabut masih di permukaan tanah, biasanya dingin luar biasa. Tapi itu karena kencangnya lari kuda, debu-debu pun sampai berterbangan, luar biasa. Fawasaf nabihi jam'a, maka dia melesat ke tengah-tengah kumpulan, kumpulan pasukan musuh. Luar biasa. Hadirin sekalian, ini seekor kuda yang dipacu,
ditunggangi, bukan untuk ke tengah padang rumput yang hijau, tapi ke tengah kumpulan musuh yang pastinya dia akan bertaruh nyawa dan raganya untuk mati di situ. Yang seandainya pun dia menang dalam peperangan, itu si kuda pasti dia akan naik derajat menjadi manusia, atau mungkin kuda dikasih makan pizza atau nasi, tidak. Para hamba sekalian, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia sungguh kepada Rabb-nya sangat amat ingkar. Kuda yang begitu jelas statusnya sebagai binatang begitu taat mutlak kepada tuannya. Manusia yang sebenarnya ketika taat pada Allah akan diberi pahala ganjaran yang besar dimasukkan surga, tapi masih banyak yang belum taat dengan kuda. Masih banyak pertimbangan. Padahal mungkin hari ini kita bukan diajak ke tengah-tengah medan perang. Mungkin hanya di pagi-pagi buta itu biasanya kita disuruh dipanggil untuk ke masjid untuk salat subuh. Masih banyak yang berat karena bantal dan selimutnya. Masih kalah dengan dingin dan kantuknya. Ini manusia. Padahal kalau kita berangkat, luar biasa kebajikan yang Allah tawarkan. Rasulullah SAW dengan sabdanya menyebutkan bahwa dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik pada dunia seisinya. Dua rakaat sebelum subuh artinya sholat sunnahnya. Bagaimana fardunya, wajib subuhnya? Kata Nabi, bila manusia muslim dia tahu besarnya pahala sholat berjamaah di masjid, dia akan datang dengan walaupun dengan merangka. Jadi besarnya pahala ternyata masih dirahasiakan. Nah, para sekalian, ini sebenarnya bocoran dari Nabi supaya kita jangan sampai tidak menghadiri panggilan-panggilan Allah, termasuk sholat subuh berjamaah dan panggilan-panggilan jihad yang lain. Kenapa? Karena ketika kita memenuhi panggilan Allah, ganjarannya tanggung-tanggung surganya Allah. Bukan cuma seperti kuda tadi yang tetap makan rumput, ataupun kuda pacu misalnya dia menang dalam satu kompetisi, tetap yang dapat piala juga tuannya, bukan kuda. Para mbak sekalian, artinya Allah menyindir kita bahwa manusia itu tidak setaat kuda. Manusia masih sungguh sangat banyak yang ingkar. Padahal kata Allah, wa innahu ala dzalikal syahid. Dan sungguhnya atas keingkarannya itu sungguh dalam kesaksiannya. Anin tahu persis bahwa apa yang ditinggalkan di syariat itu, dia tahu bahwa itu merupakan kemaksiatan, tapi ditinggalkan tanpa beban, bahkan tidak merasa berdosa. Bahkan bukan cuma tidak sholat subuh ke masjid, tapi enggak sholat subuh beneran. Na'udzubillahi min dzalik. Ini satu gambaran, satu panggilan Allah sholat subuh saja, yang tentunya yang lain pun banyak. Yang semua seruan sunnah Allah tentu harus dijawab, harus dilaksanakan, termasuk saum, puasa di bulan Ramadan dan sebagainya. Kenapa manusia begitu sangat ingkar? Kenapa manusia begitu sadar akan keingkarannya? Karena wa innahu li hubbil khair lasyadid. Karena saking cintanya kepada khair, di sini terjemahkan adalah kehidupan dunia, lasyadid, bahasa saya kebangetan, sangat amat, sangat keras. Di saking cintanya kepada dunia, padahal selama apapun manusia hidup di dunia, itu pasti ada ujung dan akhirnya. Betapapun dia punya stok banyak untuk hidup beribu-ribu tahun, tapi semua itu akan diakhiri oleh waktu, ajal, yang membatasi segala kenikmatan dunia. Tapi begitu manusia banyak yang terjebak dengan tipu daya, dengan fata morgana dunia, padahal itu adalah mata'ul gurur, kenikmatan-kenikmatan yang menipu. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Apakah si manusia itu tidak tahu apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan akan ditampilkan semua yang selama disimpan-simpan di dalam dada? Hadirin sekalian, ini informasi tembus akhirat.
Artinya Allah memberikan kepada kita bahwa di kehidupan alam kubur itu bukan kehidupan yang nyaman, yang enak, bila selagi dunia itu hidup dengan penuh kemaksiatan. Bahkan mereka akan teriak-teriak, Rabbir ji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia. La'ali amalu amal solihan, agar aku bisa beramal soleh, fima taraktu, dengan apa yang aku tinggalkan. Jadi rupanya orang-orang yang hidupnya berlumuran kemaksiatan, dia menyesal akan hal yang ditinggalkan, kebaikan-kebaikan selagi dunia. Baik meninggalkan sholatnya, meninggalkan taklimnya, meninggalkan baca Qur'annya, meninggalkan puasanya, semua teringat. Dan dia berjanji, ya Allah kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal dengan apa yang aku tinggalkan. Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Apa kata Allah? Kala, sekali-kali tidak. Innahu kalimatun qailuha, itu hanya kata-kata dia saja. Wa mawarun barzahun, yang pasti di belakang mereka ada barzah, ada dinding yang membatasi mereka antara alam dunia dengan alam akhirat. Artinya barzah itu ila yaumi yub'atsun, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan nanti. Betapapun dia tidak betah di dunia, di alam barzah, enggak mungkin dia dikembalikan ke dunia. Hadirin sekalian, ini adalah sindiran yang mudah dipahami buat kita. Mudah-mudahan kita dapat ibrah. Barakallahu lakum wa nafa'ni wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Masyaallah kana wa malam yasha'lam yakun la hawla wa la quwata illa billah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin kaum muslimin majelis Jumat yang Allah rahmati, Allah cintai dan saya hormati. Mari kita memanfaatkan momen Syawal ini, sisa-sisa ibadah Ramadan yang penuh dengan semangat. Mari kita pertahankan di bulan Syawal, dan bahkan kita tingkatkan, karena tidak ada istilah berhenti finish dalam beribadah. Finish ibadah adalah kematian, dan tidak ada ibadah musiman. Adalah selagi kita masih hidup, maka selama itu pula manusia yang beriman punya kewajiban untuk memberkati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar kita diberi kemampuan untuk melaksanakan apa-apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Razzaq, ya Fattah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya awal awalin, ya akhir akhirin, ya mujibas sa'ilin, ya rahamar rahimin. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amu yukafi mazidah. Ya Rabbal alhamdu kama yang bagi li jal karim azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali wa ashabi ajma'in. Allahumma aghfir lil mu'minin wa mu'minat, muslimin wa muslimat, al ahya'i minhum al amwat. Rabbana la tu'akhidna inna sina akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamalta ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfirlana warhamna anta maulana fansurnal qawmil kafirin. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alayna wa ala walidina wa na'mala salihan tardahu wa ahsih lana fi ziratina inna tubta ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqal fawal gina. Allahumma alina haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa alina batila batila warzuqna istinaba. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Subhan rabbika izzatin amma yasifun wa sallallahu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la'idzukum akbar.